Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi ini mobil. Jadi mobil ini ketika di jalan rusak ataupun di jalan agak berlumbang, kadang-kadang si setir lari ke kiri dan ke kanan sahabat. Nah biasanya terjadi itu di bagian ball joint ataupun bos ball joint, sehingga mengakibatkan si ban enggak stabil sahabat. Pokoknya mah tercicing, kadang-kadang lari ke kiri, kadang-kadang lari ke kiri dan ke kanan sahabat. Nah itu bisa diakibatkan dari ball joint yang rusak. Oke, simak terus videonya dan kita buka dulu apa bener di bagian ball joint-nya yang rusak. Nah sahabat, terlihat jelas bahwa di bagian ball joint yang sudah rusak. Nah kalau keadaannya seperti ini tidak bisa dipaksakan dan ini akan mengakibatkan si setir nggak stabil sahabat. Enggak ada palu, mana yang palu lari. Kita coba dulu di press guys. Nah sahabat, dengan cara dipres seperti ini ball joint kembali normal guys. Lumayan, jadi ini masih bisa dipakai. Mungkin kalau untuk selanjutnya ini pasti diganti ataupun dibuka dan didaur ulang. Nah, oke sahabat, mungkin untuk tutorial kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah menyimak.
tentang bagaimana cara mengatasi ball joint ataupun sayap yang oblak. Oke, ini kita tinggal langsung pasang kembali, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.